Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Kamu mukanya kemana sih, ha? Sekarang kita mainkan lagi apa judulnya? Slaughter kah? Ya betul itu. Dan gua ngulang lagi misi yang sebelumnya. Untuk apa? Untuk ngumpulin peluru, terusnya darah dan segala macam gitu loh. Dan gua nggak tahu gua bakal berhasil atau enggak untuk ngelawan bos ini. Karena susah, cuy. Apa gua harus ganti pakai pistol gitu loh? Kan jujurnya senjata yang ini banget, buluk banget. Ntar. Di sini tulisannya, yep, I'm right, need to be quiet, so be invisible for him. Ini masalah nggak dikasih tahu petunjuknya, kita harus ngalahin dianya gitu loh. Ini ada ini kan, sawmill atau gergaji kayu, cuma nggak bisa di ini. Darahnya sih ngurang gitu. Hop. Allah, 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 Allah. Bukan pakai darahnya. Hop. Aduh. Gua rasanya udah pelan, udah minggir gitu loh. Tapi you know lah. Si pelurnya dulu. Oke, kabur. Oke. Guys, senjata. Senjata terakhir gua dan sama granat itu doang. Dan untuk mencegah kita nggak meleset, kita akan mendekat banget. Oke. Okay. Kok ada dengan suara ledakan? Oh, Allah. Oke, 20 lagi. Peluru gua. No. Allah, tuh kan lihat. Ini jujur game masih banyak bug-nya, kontrol kurang enak. Tapi untuk jalan kayak model jalan ceritanya sih bukan enggak jalan cerita sebenarnya ini. Kayak tahu-tahu kita cuma misinya dan lain-lain ini enak, bagus gitu loh. Oke. Bomnya mana? Tuh, tau-tau meledak di belakang gua. Lu lihat nggak? Ha? Oke. Tuh, tau dia ngampar granat di situ gitu kan? Oh my god, I must take a medkit, man. Oke, pakai. Ini orang mana dah? Jalan sana dia. Mati dong. Oh Allah. Granat terakhir gua. Oke, kita lari, kita lari. Ini gak ada peluru sama sekali gitu loh. Nyebelin banget tau gak lo bos yang ini. Oh, ada sesuatu tuh di dalam situ. iPhone something. Oh, apa tuh? Oh bukan, gue kira bisa diambil. Dan gue kira gue bisa masuk situ. Gak bisa ternyata. Aduh, peluru gue habis, gue gak tau harus ngapain di sini. Oh my god. There you go. Kaget gue dari situ. Tuh kalau gue ngedeket dikit,
dia langsung, aku adalah Tarzan. Rengsek tuh kan kalau ditusuk, murah gak sih darahnya? Wow. Oh my god, darah medkit. Ini apa dah? Ini apa dah? Ini apa dah? Bisa dipak, bisa di ini enggak? Pasti ada sesuatu sih. Kalau kayak kemarin kan sih yang baby face itu bisa kita bunuh dengan cara serangan dekat. Yang ini gua nggak tahu apa gitu kan. Kalau misalkan ini istilahnya gua stuck lagi dan gue mati, anggaplah gue mati dengan segala upaya gue untuk ngalahin si bos ini. Apa bisa begini? Bos, 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 bos. Kamir, kamir, kamir. Oh. Nampak granatnya kemana-mana, bodoh tau gak lu? Oke deh, kayaknya gak bisa pakai senjata ini. Gue coba nanti gue change pakai pistol yang Magnum. Kan kemarin gue yang pertama kali mulai itu pakai Magnum, terus gue ganti shotgun. Ternyata itu emang gak ampuh banget. Jadi gue coba pakai pistol Magnum sama buah shotgun untuk ngalahin bosnya. Oke, gue balik lagi. Jadi gue kalau kalian lihat di sini gue senjata ada Magnum sama shotgun. Tapi gue pengen coba pakai first mode person sama auto fire gue matiin gitu loh. Karena kenapa? Gue tahu ini bakal apa namanya istilahnya boros banget peluru kalau pakai auto fire. Jadi kita akan coba pakai ini aja. Heh. Sini sentolop ini lempar granat tiba-tiba. Kambing. Gue lagi diem tau-tau di granat. Bisa tidak menggranat tidak? Ha? Sial. Allah. Pakai aja deh, pakai deh. Med kita bahaya, kawan-kawan. Allah, nih orang lempar petasan mulu. Dan gak enaknya adalah kalau lu pakai shotgun lu harus deket. Karena yang gue tahu shotgun itu pelurunya nyebar gitu loh. Oke, okay. Time to run. Allah. Time to run. Oke. Pelan-pelan aja karena gua enggak mau keburu-buru dan ngebuang-buang peluru gua gitu loh. Kayak granat. Nggak nyampe si kambing ini, nggak nyampe granatnya. Mati loh. Allah. Allah. Brengsek si ini, si Udin. Siapa namanya? Kita kasih nama Bambang aja kali ya. Oh. Allah. Lihat, granatnya bisa tembus tembok. Ini yang gua enggak suka dari game ini gitu loh. Karena kebiasaannya kalau kita main game yang lain itu granatnya enggak bisa tembus tembok gitu loh. Ini mekanismenya masih agak-agak gimana gitu. Perlu banyak perbaikan sih game ini gitu loh. Oke, okay, running. Time to run. I don't know where. Bagus. Kenapa dia gak ngebom diri sendiri aja gitu loh. Pattern bossnya aneh ini tau gak lo. Allah, 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 Allah. Ah. Habis peluru gue. Time to use this. Gue harap pakai pistol ini gue bisa ngebunuh musuhnya. Seenggak-enggaknya ngurangin lah gitu loh.
kalau nggak bisa sih mati ya udah, tewas gue di sini. Dan gue nggak mau ngelanjutin gaming lagi kalau misalkan gue nggak bisa ngebunuh dia pakai pistol ini. Oh bisa tuh, kelihatan darahnya keluar. Oh my god. Oke, okay, use the medkit. Oh Allah. Oh Allah. Granatnya tuh di situ gitu loh. Aduh, bete banget gue seriusan. Aduh, beneran. Bisa kan? Ini nyebelinnya kalau lu di skip cutscene-nya gitu loh, karena pasti ada bug di mana lu enggak bisa gerakin kamera, enggak bisa aim, enggak bisa macam-macam. Kadang-kadang tuh kan, tuh kalian lihat, tuh kalian lihat. Oke, bisa. Gua harus nunggu beberapa saat hingga akhirnya gua bisa itu. My god. Udah reload ya, oke oke. Mana sih si Udin? Din? Oh itu dia. Ngurangin darah gak? Allah. Tarik. Ini sebenarnya yang susah bukan untuk ngebunuh musuhnya, tapi nggak ada peluru dan lain-lain, itu loh yang buat jadinya susah. Gua udah lari. Oke. Ini game ini susah, jujur aja susah. Yuk. Nggak bisa aim, mati ya lah. Oke. Lari Indri, lari. Oke. Oke. Ini gue cuma satu episode ini cuma ngebunuhin bos ini doang gitu loh, tau gak lo? Oke. Come on. Gua gak mau lari ke situ. Oh Allah. Thank you. Allah, nampak granat tiba-tiba banget, tau gak ke situ. Oke, ambil medkit. Running. Game paling ini sebenarnya game harganya murah banget, jadi gue nggak terlalu banyak protes itu loh. Kenapa game ini istilahnya? Oke, habis peluru gue. Untuk shotgun nih agak-agak sulit. Tuh, tau-tau dia bisa ngelempar sini gitu kan? Itu kan heran gitu loh untuk gue. Tak yang tadi nggak ngeliat gue, apa karena suaranya kedengeran atau gimana? Gue nggak ngerti. Oke. Fix. Allah.
Oke, lari lari. Alright. Allah. Tuh, meledak. Dia kan udah gak nembak gitu loh. Oke. Time to run. Oh my god, peluru gua habis tinggal 7 loh. Oke. Kita pakai granat kita. Siapa tahu ini bisa membantu gitu kan. Babi buta nembaknya kemana-mana sih Udin. Oke, darahnya tinggal dikit gitu loh, gara-gara gue pakai senjata Magnum itu. Masalahnya ini udah nggak ada peluru lagi gue nih, selesai ini udah selesai, gue nggak ada bisa ngelawan lagi. Allah, Din mati. Din, si Udin nggak mati, bodoh Din. Granat lempar aja si Din ke situ, Din. Tewas gue, Din. Ya Allah, tinggal atuh peluru. Darahnya udah tinggal dikit lagi gitu loh. Ah. Di sini nggak, biasanya boss battle itu ada bom, ada apa? Ini nggak ada gitu loh. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain di sini gitu kan. Med kit udah pada habis semua gitu loh. Ini nyebelin. Tahu ada yang pernah nyampe namatin game ini enggak gitu loh. Kalau pernah nyamatin, gue pengen nanya deh serius. Gimana ngalahinnya? Hah. Oke deh, gue coba dulu. Sebisa gue, nanti gue balik lagi. Oh, darah gue tinggal segini. Darah dia tinggal segini maksud gue. Oh Allah. I hate you so much, boss. Oke, tar dulu. Naik. Lo. Please, jangan matiin, Dri. Jangan matiin, Dri. Darah dia tinggal segitu. Come on. Oh my god. Please don't die. Oh Allah. Kenceng banget suara di kuping meledakannya itu. Oke, tinggal dikit lagi. Oh my god, help. Help, help. Gue harus kesini aja, lu kesini lah. Bahaya banget, gila. Allah. Masih nembak aja dia, gila. Oke, darah dia tinggal dikit. Yes. Oh. My god, this man, oh my god. Finally. Gua namatin game ini. Apa tamat? Belum, masih ada lagi. Gua udah gak kuat serius. Besok lagi kita lanjutin. Sekali lagi makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayou. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wa